Yang kedua dalam surah Az-Zalzalah. Allah Ta'ala sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ni kita duk baca selalu surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah juzuk 30 biasa orang duk ingat ah surah Zalzalah ni. Surah Zalzalah ni bila turun surah Zalzalah. Salah seorang daripada sahabat bila dia dengar Nabi baca ayat ni. Nabi baca surah Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nabi baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bila Nabi baca saja ayat tu, maka dia kata hasbi. Dia kata cukup dah bagi aku, dia kata. Kalau aku tak baca ayat lain pun cukup dah, dia kata. Tengok sahabat gitu. Kalau aku tak baca ayat lain pun cukup dah, dia kata. Ayat ni cukup dah untuk mengajak aku buat baik, ajak aku tinggal jahat. Kita nak banyak tahu, amal tak ada. Itu kita. Oh, kalau boleh nak sebanyak-banyaknya tahu. Sahabat, aku boleh sebutin sepatah ni cukup dah, dia kata. Yang penting aku buat benda baik tinggal benda jahat. Sebab Allah Taala dah tahu tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebut dah dzarrah-dzarrah ni kalau dalam kitab tafsir boleh jadi zaman-zaman tu dia tak ada benda yang lebih kecil daripada atom. Sekarang ni orang mentafsirkan dzarrah ni dengan atom. Dulu dalam kitab tafsir sebut dzarrah ni maknanya asgharun naml. Maknanya semut yang paling kecil sekali. Tu dia mentafsirkan dzarrah ni sebesar mana. Kalau Syekh Syahrawi dia buat perumpamaan macam kita buka tingkap gitu. Matahari masuk melalui tingkap tadi, kita akan tengok debu-debu duduk berterbangan di cahaya matahari yang masuk tu. Tu kata Syekh Syahrawi, inilah dia kata dzarrah. Yang kau tak nampak dia ketika matahari tak ada, tak masuk dalam rumah, cerah-cerah dah tu. Tapi matahari tu tak menyinar masuk dalam rumah. Tapi bila dia menyinar masuk, kita boleh nampak debu-debu tu terbang. Itulah dzarrah. Sebesar tu Allah Ta'ala kata akan kau tengok nanti di akhirat. Sebesar tu kejahatan, pas kita tak ada sebesar dzarrah kejahatan kita. Tak ada kejahatan kita sebesar dzarrah, bahkan lebih besar daripada dzarrah berkali-kali ganda. Berkali-kali ganda kejahatan kita buat. Sebab tu dalam ayat apa, dalam surah Al-Haqqah, bila Allah Ta'ala cerita kenaan dengan orang yang fa'amma man utiya kitabahu bishimali, orang yang diberi suratan amal melalui tangan kiri. Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya kalau aku tak diberi kitab hari ini. Alangkah baiknya fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, dan aku tak tahu apa benda yang nak dikira nanti. Ya laitaha kanatil qadiyah, cerita dah itu. Ya laitaha, cita-cita orang ni nak mati. Kan terbalik tu, mana ada orang nak mati? Kalau kita ditanya sekarang ni, nak tak mati? Tak nak mati. Tuan-tuan pergi hospital, tanya orang yang stroke tu, kalau dia celek mata, nak mati ya? Tak nak mati. Nak hidup kalau boleh. Nak hidup, walaupun hidup pun tak boleh buat apa, dia duduk terguling situ. Ada orang yang paralyzed, duduk terguling atas katil. Makan orang suap, mandi orang usung, berok situlah, pakai lampin dan sebagainya. Mana dah mati cepat? Tak nak. Mana dah mati cepat, aku baca surah Ad-Dukhran, biar cepat sikit mati. Lepas tu zikir pula, yang mumit, yang mumit, yang mumit, wahai yang mematikan, wahai yang mematikan. Cepat sikit mati. Mana dah aku zikir tu? Tak nak, jangan. Tu Syekh Nasir Fuad Kamaluddin pernah cerita, dia kata, awak nak tak saya zikirkan pada awak dengan yang mumit, yang mumit, yang mumit, supaya cepat mati? Tak nak, tuan-tuan. Saja dia buat lawak lah. Tak nak orang mati. Tapi bila dah datang di akhirat, Allah Ta'ala bagi suratan dengan tangan kiri, melalui tangan kiri kita terima. Ya laitaha kanatil qadiyah. Oh, dia kata, baik kesudahanlah sekali dengan matilah. Daripada kita hidup balik, patu boleh kena tengok suratan amal, patu tengok tempat dalam neraka. Dahsyat-dahsyat belaka yang menunggu di hadapan kita. Baik mati tu kesudahan yang terakhir, tak hidup-hidup. Kalau gitu, beritahu pada dia, mu jadi haiwan lah. Jadi haiwan, jadi lembu, jadi kebal itu atas muka dunia. Jangan jadi manusia. Kalau jadi manusia memang bangkit. Immal jannah wa immal nar. Sama ada syurga, sama ada neraka. Tapi kalau haiwan tak apa. Haiwan dibalah-balah-balah kan? Jadi tanah belakang.
Ha, kalau kita nak jadi tanah, tanah bangkit-bangkit daripada kubur, jawab di atas dunia ni jangan jadi manusia. Tapi dah ketentuan Allah kita jadi manusia. Nama fulan bin fulan, haiwan kau manusia? Manusia. Ha, manusia ada taklif. Ha, ya laita kanatil qadhiyah. Banyak lagi panjang ayat tu. Kemudian siapa ke satu ayat? Apa Abu Darda ni? Abu Darda bila mana bila sambung ayat tu, innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Kenapa orang-orang ni masuk dalam neraka, dapat suratan amal melalui tangan kiri, diseksa oleh Allah Taala dengan berbagai-bagai jenis seksa tu. Antara seksaannya ialah dia dililit dengan apa, dengan tali rantai. Tali rantai itu pula panjang dia 70 hasta malaikat. Allah Taala cerita dalam surah Al-Haqqah. 70 hasta malaikat lilit, tangan duduk tekok, tangan duduk tekok, kaki ni macam orang pesalah ni duduk itu dililit dilutut tu 70 hasta, lilitan panjangnya 70 hasta, satu hasta malaikat lilit, siapa tak boleh bergerak bubuh dalam neraka. Nak minta tolong siapa? Kata Allah Taala, kenapa mereka ni disiksa demikian? Kata Allah, innahu kana la yu'minu billahi al-azim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Satu, mereka ni tak beriman, tak percaya pada Allah Taala. Yang keduanya, mereka ni tak suka beri kepada orang miskin. Abu Darda bila baca ayat ni, beritahu pada bini dia, buang bini dia. Dia kata, kita ni terlepas dah satu separuh daripadanya selepas dah kita ni. Sebab apa? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Satu, orang yang kena macam ni ialah satu, tak beriman dengan Allah. Alhamdulillah, kita terlepas dah separuh. Dah beriman kepada Allah Ta'ala. Satu lagi kita ni, biar terlepas juga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak suka bagi makan, bagi bantuan kepada orang miskin. Tu yang Abu Darda bila tengok bini dia menyimpan, dia ambil, dia bagi pada orang. Jangan simpan. Bagi pada orang fakir miskin, bagi pada orang fakir miskin. Sebab apa? Nak lepas paruh lagi ni. Baru sebelah kaki ni kita duduk dalam syurga ni. Sebelah lagi ni takut-takut tersangkut ni. Ambil sebelah lagi apa? Sebelah lagi melalui apa? Melalui jalan bermurah-murah. Bagi pada orang ni derma, bagi pada orang ni sedekah, bagi pada orang ni apa? Orang yang memerlukan dan sebagainya. Supaya apa? Dua-dua belah kaki ni boleh masuk dalam syurga. Atau Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu, saat turun ayat Quran, bila mereka dengar ayat Quran, bila para sahabat ni bila baca ayat Quran, maka mari dalam jiwa mereka rasa bimbang, rasa takut. Siapa peringkat apa, cukup dengan ayat ni pun pada apa, aku beramal dengan ayat ni pun cukup dah untuk apa, untuk menuju kepada syurga Allah Taala. Baik, atu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat-ayat ni ni tuan-tuan dipetik supaya menggalakkan kita buat ibadat. Buat ibadat. Sebab takwa adalah hasil yang kita boleh tengok daripada takwa yang ada dalam diri kita ialah amal ibadat. Takwa bukan perkataan yang duduk di mulut kita. Bukan perkataan yang ada di lisan kita yang kita sebut apa takwa. Tapi dia adalah makna yang diterjemah dengan perbuatan. Itu takwa. Kalau kita nak masuk syurga duduk dalam keadaan buah saja, tak ada apa-apa. Supaya budak-budak kita. Supaya budak kita sekolah, gitulah kita duk marah pada anak kita. Mu ni nak pergi esok lusa dah duk buah lagi. Tak sedar saat dia marah pada anak, dia pun gitu juga. Kalau anak jawab sepatah jawab dia, sentak tu. Ayah nak mati esok lusa dah beramal dah lagi. Kalau anak jenis beranilah. Tapi kita kalau anak jawab gitu, tak jawab dia, derhaka sungguh ni. Jadi si tanggang, jadi batu kamu. Gitu. Sentak dengan teguran-teguran gitu. Tapi kita tak sedar bila kita beritahu pada orang. Kita ni kalau kita duduk mikir, siapa bila aku nak duduk gini? Gitu. Siapa bila aku nak buah? Tak buah. Contoh. Sama sekarang ni sampai saya sebut hari sampai ke bilik tidur buah dalam grup. Grup mana? Grup sekolah rendah. Grup sekolah menengah. Grup apa? Grup diploma. Grup ijazah. Pak grup dah situ. Lalu kok tadika? Grup tadika apa ada? Grup tadika, grup sekolah rendah, grup sekolah menengah, grup diploma, grup ijazah, grup master, grup PhD, 7 grup cukup tu. Tak masuk grup taman lagi, grup taman pula. Grup surau pula. Grup masjid pula. 10 grup tak kurang tuan-tuan.
Lebih daripada tu geruk-geruk tempat hijau pula. Geruk tempat hijau tu dua tiga geruk yang kamcin dengan poh lain. Yang tak kamcin dengan poh lain. Ha, yang tak kamcin dengan poh tak kira sedak tu buah tu. Balik rumah malam tengah hari aku tak puas hati dengan poh tadi. Ha, pakat dok tu. Kau apa? Tengah malam seorang-seorang diri duduk tu duk buat dosa. Tak minta maaf, dah malu nak minta maaf. Habis-habis minta maaf secara apa? Secara umum mana boleh kata apa kata-kata ulama. Benda yang kita tahu secara tafsir kena cerita secara tafsir. Baca dah dalam kitab Munawwar sebut tu. Segala salah yang kita ingat secara tafsir, taubat secara tafsir, bukan taubat secara ijma'. Maksiat yang kita tak ingat dah kita buat, ha, tu baru taubat secara ijma'. Yang kita ingat secara tafsir, satu-satu kita ingat, kita pernah kata orang ni begini, mesti taubat satu-satu. Ha, bila kita beringat, eh payah. Tu saya sebut tadi, kalau kita mikir sampai bila aku nak buat, tak buah-buah-buah, tak buah-buah-buah, Quran tak baca-baca. Ha, tu kalau kita duduk mikir, bila aku nak habis baca Quran dengan faham makna sikit-sikit. Kalau kita mula satu hari, satu ayat, habis dah setahun. Setahun boleh habis satu surah Al-Baqarah habis. Setahun habis surah Al-Baqarah. Dengan satu ayat, satu hari. Satu ayat, satu hari. Cuma nak sebutnya ulama kita lah. Duduk dalam keadaan bila apa, bila tengok Allah Ta'ala sebut فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْنِي. Maka mereka rasa cukup dia walaupun dengan dua potong ayat. Dua potong ayat ni pun sudah cukup untuk mereka beramal jadi orang yang baik, jadi orang yang mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Satu lagi last. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 286 akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Ni akhir surah Al-Baqarah 23 ayat akhir surah Al-Baqarah tu Nabi kata ayat ni ayat paling mahal sekali. Ayat ni Nabi kata ambil daripada bawah arasy. Ada ulama sebut dalam tafsir Ibnu Katsir sebut tiga benda yang Nabi dapat pada malam Mi'raj. Salah satu daripadanya ayat ni. Daripada amanah Rasul tu. Daripada amanah Rasul sampailah fansurna alal qawmil kafirin tu. Ni di antara ayat yang Nabi perolehi pada malam Isra'. Selain daripada semayang lima waktu. Kemudian ayat ni yang satu lagi Allah Ta'ala janji untuk ampun dosa bagi orang yang tak mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji untuk ampunkan dosa. Maknanya buka seluas-luasnya peluang untuk kita taubat, untuk kita diampun dosa oleh Allah Ta'ala selagi mana kita tak mensyirikkan Allah Ta'ala. Tiga benda Nabi kata aku diberi oleh Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Dan ayat ni istimewanya daripada amanah Rasul tu, siapa habis ayat ni, ayat ni tak pernah Nabi kata diberi kepada umat-umat lain, tak pernah diberi kepada nabi-nabi lain. Ayat ni diambil terletak di bawah kanzun min tahtil arsy, dalam hadis banyak sebut gitu. Satu treasure, satu benda yang sangat-sangat berharga yang Allah Taala letak di bawah arasy ayat ni. Diberi kepada baginda Nabi Muhammad untuk umat dia. Sebab tu kata ulama, alangkah tidak berakalnya manusia yang tahu sangat besar ayat ni, tiba-tiba dia tak baca pada waktu malam sebelum dia tidur. Teramat-amat rugi. Bahkan ulama sebut dalam kita tafsir, tafsir Ibn Kathir, tuan-tuan baca lah, ulama sebut orang yang tidak berakal saja yang akan meninggalkan ayat ni dibaca sebelum tidur. Daripada amanah Rasul sampai habis ayat kursi dulu, ayat kursi kemudian tutup dengan ayat ni, amanah Rasul sampai lah fangsurna al-qabil kafirin. Orang yang tak berakal je, maknanya orang gila. Gila dia ni tak baca. Ya sungguh tak apa dia gila. Kita kalau kata gila siap. Marah kita orang kata gila. Baik. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ni nak suruh apa? Dia nak highlight sininya ialah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nak suruh kita beramal. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maknanya segala ketaatan yang Allah Ta'ala suruh kita buat, semuanya ada kelonggaran dia. Boleh kita buat dan boleh kita laksanakan. Kalau tak boleh juga, memang tak boleh juga. Tak wajib, tak kita. Tak payah cari jalan nak buat sebab apa? Tak wajib, tak wajib. Dah kita orang tak mampu, tak payah gaji. Siapa suruh? Iya, sekarang ni lagi dah payah sebab apa kena tunggu turn. Cuma nak beritahunya tak wajib, tak payah fikirlah. Ada orang mikir pening pala nak kahwin. Adalah. Ada orang jenis bujang, umur berapa dah? 40 dah tak kahwin-kahwin lagi. Oh, pening pala mikir berkahwin. Allah Ta'ala tak nak mengkahwin, biarlah dulu.
Kameramen kita tak kami kahwin hari ni. Ha, kalau siapa-siapa berkenan ambil. Ha, saya dah melalui apa live ni. Bubuhlah Facebook biar live. Siapa-siapa ada nak bagi kameramen. Bagus ni. Hujung-hujung pun mari. Pipah kahwin tak mari lah. Gitu. Ujian pada kahwin kadang-kadang tak. Tapi dia budak baik. Mana tadi? Lupalah kutuk orang. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allah Ta'ala sebut laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Dua kataan, satu kasab, yang kedua iktasab. Dua perkataan ni Syekh Syarawi sebut bila mana Allah Ta'ala bercakap bab buat baik, Allah Ta'ala guna kasab. Bila mana Allah Ta'ala bercakap bab buat jahat, Allah Ta'ala guna perkataan iktasab. Kasab atau wazan fa'al, iktasab atau wazan ifta'al. Ifta'ala. Ifta'ala ni kata Syekh Syarawi ada makna susah. Sebab tu kejahatan ni benda payah nak buat. Bukan senang buat. Kita kalau, kalau apa contoh? Syekh Syarawi bagi contoh ni. Kita kalau apa, kalau nak tengok bini kita, ada perlu tengok-tengok orang dulu tak? Tak payah. Tilik lah setilik mana nak tilik. Tapi kalau nak tengok janda, nak tengok. Tak ada orang tengok aku ni, aku nak tengok janda, nak tengok janda ni. Tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok, baru kita tengok janda. Tapi kalau tengok bini kita, tak perlu berhati pada orang lain. Ada orang tengok, kan aku nak tengok bini aku ni. Tak ada, sebab apa? Sebab kasar. Benda tu benda baik. Dia boleh buat dengan senang je benda baik ni. Tapi bila nak buat benda jahat, mesti dia payuh. Nak mencuri bukan senang. Nak berzina bukan senang. Kena pergi cari tempat, kena habis duit. Bukan habis duit bayar pada perempuan tu, dia habis duit sewa hotel. Habis duit segala-galanya habis. Kena tipu, kena itu ini dan sebagainya lah. Nak buat kejahatan. Mana kena buat kejahatan tu berapa, kena lalu jalan susah. Itu kata Syekh Syarawi. Ajaib sungguh dia kata. Dalam keadaan Allah Ta'ala beritahu kebaikan ni senang nak buat. Kejahatan ni adalah benda yang kena lalu kesusahan nak buat. Duduk juga buat kejahatan. Cuma ada satu ayat dia kata Syekh Syarawi yang Allah Taala apa, yang Allah Taala guna perkataan jahat ni, Allah Taala guna perkataan kasab juga. Bala man kasaba sayyi'atan, guna perkataan kasab juga untuk sayyi'ah. Sayyi'ah ni benda jahat. Bala man kasaba sayyi'ah. Kenapa Syekh Syarawi kata jahat Allah Taala guna kasab juga? Sebab ada orang bila dia buat jahat mula-mula memang kaya. Tapi akhirnya kejahatan tu jadi mudah pada dia. Itu mana jahat-jahat sungguh tu. Betul lah Allah Ta'ala kata bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Ahatat bihi khati'atu ni maknanya kejahatan tu duduk mengelilingi dia dah. Maknanya kejahatan tu dah jatuh benda biasa dah dalam hidup dia. Semua kejahatan di sekeliling dia dah. Wa ahatat bihi khati'atu, kata Allah Ta'ala apa? Fa'ulaika ashabun nar. Malayu lah duduk dalam neraka. Sebab apa? Benda jahat ni benda payah nak buat, tapi dia dah jadi macam benda baik dah. Curi ni biasa dah bagi dia. Merompak ni biasa dah. Orang yang mula-mula nak merompak payah. Kadang-kadang nak merompak, tiba-tiba orang datang. Lari. Tengok dulu CCTV ada ke tak ada. Payah. Tapi bila dah biasa pada dia, tahu dah CCTV. CCTV pun tak diselamatkan. Apa? Tak boleh tangkap aku juga. Tu orang bila dah cekap. Dia biasa mudah bagi dia. Tonton tengok cerita Pascal. Tengok cerita Pascal. Tonton tak pergi wayang ni. Ya, wayang tengok pasca. Ada seorang pasca yang murtad. Keluar daripada pasca, dia masuk jadi jahat. Saat penjahat ni, saat penjahat yang sebelum dia jadi penjahat tu, ni yang ni penjahat dah. Saat penjahat tu rasa cemah dah. Relax dia. Saat penjahat tu, jahat tu duduk dengan kejahatan lebih lama daripada yang murtad pasca ni. Cemah dengan apa? Dengan keadaan dia dikepung dengan aset-aset tentera. Yang dia seorang diri, relax, duduk dalam bilik tu, tutup lampu semua. Masa tu offshore, di tengah-tengah lautan. Tutup lampu semua. Tutup lampu semua, boleh buatlah kau. Dipasang bom situ, sini dan sebagainya. Relax. Tu kata, orang bila dah kejahatan tu dah jadi benda biasa dah. Tapi cerita tu dalam tempoh berapa jam ? Saya pun tak tahu juga dengan orang cerita. Maknanya dia tak buat lah apa, ambil masa bertahun-tahun. Tapi mesti ambil masa yang lama untuk menjadikan dia tu jahat sejahat-jahatnya. Apatah lagi dia duduk dalam keadaan tahu SOP yang pernah dibuat oleh Pascal. Pascal ni tuan-tuan, aku tahu apa? Tak tahu, saya pun tak tahu juga. Tuan-tuan tanya Pascal, dia tahu lah Pascal ni apa, geng-geng komando lah.
Maknanya orang hebat. Cuma dia boleh duduk dalam keadaan biasa dia kejahatan. Tak berasa salah tak semayang, tak berasa salah tak puasa, tak berasa salah judi, tak berasa salah dah. Kata Allah Taala, ulaika ashabun nar. Orang ini jahat sangat ni. Teruk sangat tu. Memang layaklah Allah Taala bubuh dia dalam neraka. Adapun kita ni orang yang masih rasa bersalah lagi. Ketentuan tak ada rasa bersalah bila buat salah, bila mengintai janda. Aduh, kita bila tertengok janda je, tenung janda, marilah dulu telinga hati, tak sedar. Tu maknanya ada lagi tu benda baik dalam diri kita tu. Allah Taala hari lagi istighfar astaghfirullah tengok janda berlaku. Tu maknanya dalam keadaan kita tu alaiha maktasabat, susah lagi nak buat jahat. Jadi kata Syekh Syahawi, jangan jadi orang yang luar biasa lah. Jangan pelik lah. Bila Allah Taala dah suruh kita, beritahu pada kita bahawa kebaikan itu adalah satu benda yang mudah, janganlah kita jadikan benda yang mudah itu payah dan benda yang payah itu mudah. Terbalik dengan apa yang Allah Taala buat pada kita. Kita ayat Quran sebut. Baik, qada dulu malam apa sambungan bulan depan insyaallah, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allahu a'lam wa ilmu adab sallallahu rabbuna nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.